Bos Air Asia, Tony Fernandes, langsung meluncur ke Surabaya menyusul hilangnya pesawat Air Asia QZ-8501, rute Surabaya-Singapura. Hal ini terungkap dalam cuitan Tony di akun Twitternya, @TonyFernandes, Minggu 28 Desember 2014 siang. Ia juga berjanji akan membagi informasi terbaru seputar pesawat yang hilang. Lewat Twitter pula, Tony juga mengungkapkan simpatinya untuk para penumpang dan awak pesawat yang hilang kontak. Harapan Bos Air Asia juga disampaikan untuk upaya pencarian yang digelar tim SAR Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selain Bos Air Asia, sejumlah pihak juga turut turun tangan menyusul hilangnya pesawat berpenumpang 155 orang dan 7 orang awak ini. Dalam rilisnya Minggu siang, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menurunkan tim khusus di Soekarno-Hatta dan Singapura untuk koordinasi penanganan hilangnya pesawat Air Asia rute Surabaya-Singapura ini. Selain di Crisis Center di Bandara Soekarno-Hatta, tim khusus KBRI di Singapura juga telah bergabung dengan Operation Room Air Asia di Bandara Changi, Singapura. Kemenlu turun tangan mengingat ada 7 warga negara asing dalam pesawat yang diduga hilang ini. Di antaranya 3 warga negara Korea Selatan, 3 penumpang masing-masing asal Singapura, Malaysia, dan Inggris, serta seorang awak asal Perancis.